Saudara, sorotan lainnya, upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak gencar dilakukan di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan anggaran bantuan yang belum tersalurkan dapat dialihkan untuk menanggulangi kemiskinan dan juga stunting. Dalam rapat koordinasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim seperti Kabupaten Pemalang, Brebes, Demak, dan Grobogan untuk segera melakukan langkah penanganan terpadu hingga ke wilayah pedesaan. Ganjar menargetkan dalam seminggu ke depan, data dari masing-masing desa sudah dapat diverifikasi dan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan maupun stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, Ganjar menyebut anggaran bantuan yang belum tersalurkan dapat dialihkan untuk menangani masalah tersebut. Nah, kalau program yang reguler sudah diterapkan, jangan sampai itu bergeser. Bahkan saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan itu ada kemiskinan ekstrim, kalau perlu bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser. Nanti saya izinkan, Pak, bantuan kami dari Pemprov Provinsi, Pak, kami nggak jadi pakai itu untuk penanggulangan, akan saya izinkan. Penurunan angka kemiskinan dan stunting menjadi salah satu pesan yang disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Ganjar dan jajaran kepala daerah dari PDI Perjuangan. Pesan itu diberikan saat Megawati menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, Senin lalu. Rifai Handoko, Kompas TV Grobogan, Jawa Tengah.